kali ini match keempat. Klasik di ujung kanan dari layar kaca Anda menggunakan jersey krem berjersey ungu. Ya, wasit suci sudah memberikan aba-aba. Siap semuanya, siap semuanya. Set wasit terus. Yuk. Iya, dimulai pertandingannya. Kosong kosong. Peng. Geser ke kiri, balikan Peng lagi. Arif. Opung ternyata. Ini dia Arif. 43. Ari. Dorong ke depan sedikit. Dia maksudnya pada Uci, namun masih terlalu lambat bulannya melaju. Ari geser ke Kian. Balikan Ari. Pendek kali ini Peng. Lewat satu pemain, dua pemain. Lincah sekali Peng ini. Kian. Ya, Lims. Oh, diserobot saja. Leayan. Ya, dukungan. Langsung lolos kali ini Kian. Kuku. Mana dia akan mengarahkan bola. Ya, lolos Dika. Langsung saja Dika. Oh, dapat diganggu oleh Johan. Namun masih ada Dava. Kuku. Dava lagi. Masih Dava. Lebar ke sayap kanan Dika. Kembali ke tengah. Oh, sayang sekali. Mengenai ada dari pemain Klasik Panpol. Lempar ke dalam Dika. Ada Kuku. Ya, dibayang-bayangi Johan. Masih dalam bayangan Johan. Kembalikan ke belakang Dava. Oke, dapat direbut kembali kali ini sama Fadli. Buang saja oleh Bung. Kembali mendapatkan Gagu. Uci. Uci umpan ke sebelah kiri maksudnya. Terlalu pelan umpan yang diberikan kali ini. Duel slip antara Lims dan terjatuh. Jatuh bangun Lims. Jadi pelanggaran apakah ya Lims? Ya, memberikan kode kali ini siapa yang akan diumpan. Umpan terobosan. Tidak. Oh, masih aman. Itza menangkap bola. Kiper kecil mungil ini. Jangan dianggap remeh. Eza lebar. Ya, Fatih tegar. Gagal, salah umpan malah. Uji umpan terobosan. Nyantol kaki Fatih. Eza ke tengah lagi. Bisa digagu. Oh, terjatuh di lumut. Bukan pelanggaran play on. Umpan langsung terobosan. Dipatahkan saja oleh barisan belakang dari Lembusi. Ya, hampir saja. Lebar dia. Ferry umpan ke tengah. Siapa yang dituju? Dapat diintercept. Oh, terjatuh. Pelanggaran sepertinya. Ya, pelanggaran Fatih tadi. Dilanggar secara Kuku. Jempalian naik pull sepertinya. Umpan langsung. Kontrol kurang sempurna dari Ferry. Ya, duel udara. So, salto Bung. Kontrol yang kurang sempurna lagi-lagi. Bola-bola sundulan dan tendangan ke atas. Lihat, ini Ferry sudah intercept ke tengah lapangan. Masih Ferry. Angka umpan terobosan ke sebelah kanan. Tidak offset. Offset ternyata. Ya, pergantian pemain. Alami cedera Lims. Digantikan Bus. Hari yang dilanjutkan Arif. Sebolkan berap langsung berjalan Peng. Kali ini bagus dari terjatuh masih Peng. Lakukan umpan terobosan. Kali ini cepat. Kukuh usia barisan sepuluh. Kukuh Kukuh lewat satu pemain. Kukuh shooting jarak jauh. Lengkar akhir. Iya. Sebenarnya cukup bagus. Lebar Ferry. Berikan lagi geser ke belakang Johan. Eza dorong lebih ke depan. Bola yang bertahan terlihat berikan umpan yang cukup baik sekali di sebelah kiri Fadli. Fadli minta putih baik sekali menipu nomor 3 Dika. Iya, rebutan bola di sana. Langsung buang saja. Berbuat apa di sana?
untuk Rojok langsung dibuang lagi. Lemparan ke dalam. Ferry. Eza. Iya. Berbahaya. Kian kali ini mengejar bola. Masih gagal untuk memperebutkan bola di sana. Lebosi. Klasik panbol. Gagal melakukan serangan lagi-lagi. Jadi penteng yang cukup bagus. Di Dava sendirian di sana. Dava pelahan dia. Masih Dava dikembalikan lagi ke second line. Nomor 17 Peng. Lewat Peng. Lewat lagi. Keping. Umpan ke tengah. Cepat untuk melakukan shooting. Baik sekali Kesa. Menepis tendangan yang meluncur di pojok kanan gawang. Harus dilakukan sering mungkin tendangan-tendangan jarak jauh oleh pemain-pemain klub Rossi. Langsung diarahkan ke tiang jauh. Saudara-saudara. Geitza. Diarahkan ke Tegar. Ada Tegar. Ada Ayi. Ayi menjemput bola ke belakang. Pelanggaran Ayi. Iya, tendangan bebas. Itu Bosi langsung diarahkan kotak penalti. Arab merucut Geitza. Ya, langsung ditandu kali ini. Pertarungan duel udara. Tidak ada melompat. Ya, berhasil menendang. Merungut Dika. Ya, Dika membantu bergeser ke kanan. Ada, ya, Dava. Masih Dava bergeser ke sebelah kiri lagi. Kesempatan lakukan shooting. Dapat diblok. Ya, masih berbahaya. Jam sekali membuang bola. Masih bola. Bosi. Boom. Ya. Dekat. Dava lagi. Umpan terobosan. Terjatuh. Ida Ibal. Peng. Tidak pelanggaran. Terjatuh sendiri. Buang saja. Masih jatuh lagi pelanggaran. Ada Tegar yang membuang bola lagi. Masih jatuh lagi pemain. Glebosi. Umpan terobosan atas lagi-lagi. Lepas kontrol bola sempurna. Dava. Hati pelukan Geitza. Masih aman gawang Geitza meskipun dibombardir bertubi-tubi. Iya, kesempatan membangun serangan kali ini Ayi dari sebelah kanan. Adi. Iya, sodorkan ke sebelah kanan. Kembali maksudnya kepada siapa? Jelas berhasil melewati. Ya, umpan terobosan. Dika di sana. Buang bung. Lewat Dika lagi. Masih Dika. Peng. Balikan ke belakang. Umpan terobosan. Peng. Dikejar Ferry. Masih lolos. Peng. Keping yang cantik. Langsung umpan pendek lemah dan langsung menuju ke Geitza. Ada Kuku sebenarnya yang tapi larinya masih kalah dengan Geitza karena memang bola menuju ke arah Geitza. Ya, Ari berhasil kesempatan kali ini. Adi masih Adi umpan terobosan pada Ayi. Baik sekali Ayi. Go. Datang dari belakang dan memang luar biasa pergerakannya, tidak terkawal. Adi langsung menyodorkan bola cantik di sana di mana Ubed gagal menebak mana arah bola ditendang. 1-0 untuk Klasik Funball memimpin di match keempat ini. Pergantian pemain. Jones masuk gantikan Uji. Tinggal kali ini Gelbosi. Kuku. Peng. Bayang ke belakang. Arif. Bus. Dika. Jones. Tuhan pertama Jones. Bung lagi. Belahan kali ini Jones. Mencoba lebih lama menguasai bola. Lihat rekanya mulai bergerak tanpa bola. Langsung bergeser ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Malah
berbahaya, hampir saja keserobot Yunang. Yunang masih juga lama tidak ada aliran bola kepadanya. Ari. Oh, mampu dipotong. Kali ini Eza. Ya. Yaya. Eza lagi. Umpan terobosan. Kejaran dia dengan Arif. Oh, baik sekali, sayang sekali, sudah tepat menuju ke arah Ubed pula. Ya. Dian kali ini kesempatan untuk melakukan serangan. Dian diarahkan kepada siapa di sana, kepada Dava. Namun masih ada Ferry di sana. Iya, Yan. Bali Eza gagalkan Dika. Ya. Kesempatan Glebosi. Langsung. Oh, berbahaya. Masuk. Gol. Tendangan cerdas diperlihatkan Nekian. Melihat Geza yang sudah keluar dari posisinya. Kita lihat dalam tayangan ulang. Dan keras langsung. Dari jarak berapa meter itu kita kurang tahu. Hampir setengah lapangan. Menyamakan kedudukan. Lalu sudah naluri yang luar biasa diperlihatkan oleh Kian. Satu sama. Semakin seru di sisa waktu yang ada sekitar 6 menit. Ya, Ersa ditarik ke belakang sepertinya. Kemudian ini Yayan. Ya. Fatih tadi belakang. Adi umpan terobosan. Masih jauh tegar. Ari berhasil menguasai bola. Ari. Salah pengertian, salah umpan. Ada Yunang di sana. Balik tegar. Kiri bola tegar. Kembali lagi. Dapat tiba carian baik oleh Chun sekali ini. Aliran bola ke arah Yunang. Peng. Umpan masih terbaca oleh Ferry. Iya. Berhasil dicocor, intercept Dava. Perawan di tengah yang sangat baik. Ada Bus. Kiri bola ke sebelah kiri. Kian Bus lagi. Lebih bersabar kali ini Dika. Melihat temannya bergerakan tanpa bola. Kuku. Sayang sekali. Terlalu keras. Langsung ditandu tinggi ke arah tengah. Ada Bus di sana. Duel mau dengan Eza. Berhasil Bus. Langsung Bus. Gagal. Masih ada Yunang di sana. Dan pelanggaran eksekusi Tunes dari jarak yang sebenarnya cukup strategis ini untuk melakukan tendangan langsung di atas Mister Gawang. Masih terlalu tinggi, berapa jengkal kita hitung, ada 10 kali. Biasa mengumpan dari bawah. Fatih. Ya, Yuna. Ategar. Adi. Ya, masih terus berlanjut. Tegar. Oh, kehilangan bola. Ini Chunz. Ini keserangan Kuko. Lahan dia, Kuko. Oh, sudah sedikit terlambat. Kuko kali ini penetrasi, lakukan umpan terobosan. Berbahaya, Dika masuk kotak penalti. Dika, oh apa yang terjadi? Dan gol. Geza. Antisipasi yang kurang sempurna dari Geza dimanfaatkan Dika. Berkat umpan terobosan dari Kuko berhasil. Oh ini dia. Terakhir di membuang bola yang lewat dari Geza. Ibarat nemot kucur. Dika di wingback. Kali ini Geza. Kemudian rekan tegar kali ini berpindah posisi sepertinya. Esa langsung diarahkan ke sebelah kanan lagi. Fatih. Oh, apa yang terjadi? Salah pengertian lagi. Oh. Perlu ada komunikasi yang cukup bagus. Kali ini Adi. Balik lagi. Wingback kanan. Siapa tadi? Kita belum mengetahui. Ya. Ayi. Adi.
Jauh. Out. Luar. Lemparan ke dalam. Oh, Junang ternyata. Baik sekali Mantroposan kali Adi. Mantroposan lagi ke tengah. Tengah. Iya, berhasil melewati lawan. Oh, iya, iya, iya. Tendangannya dapat diblokkan di pelamen belakang dari Lembosi. Ridwell Junang. Masuknya kepada Eza. Mantroposan lagi sebelah kanan. Kuko. Ya, Kian. Ditakul Idah tadi. Kian. Biarkan kembali ke lini tengah. Bus langsung ke depan terobosan ada Kuko. Oh, offside. Wah. Ya, offside langsung Junang dan bebas. Erik saja diarahkan ke Eza, dapat diserobot, dapat diserobot oleh Peng. Nah, ini Peng angkat bola. Oh, Dika sundul lagi tegar. Ada Dava di sana, berduel dengan Bus dan juga Adi. Lagaran nampaknya. Lagaran handsball atau apa ini? Yang penting ini peluang yang harus dimanfaatkan. Arif ternyata yang akan mengeksekusi. Ancang-ancang nampaknya akan melakukan tendangan geledek. Belum menaiki sasaran dan jarak jauhnya. Coba ada Fatih. Mungkin ini peluang terakhir. Dan babak keempat atau match keempat terakhir dengan skor 2-1 untuk Lembosi FC. Terima kasih yang sudah melakukan menyaksikan video.